Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Kidul Official. Di video kali ini agak melenceng dari sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan membahas cara mengatasi file manager HP Xiaomi butuh perizinan. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu itu saya ingin memindahkan file video di file manager ya. Tapi ternyata terjadi kendala yaitu butuh perizinan. Saya udah coba berkali-kali dan hasilnya juga tetap butuh perizinan. Dan ternyata cara mengatasinya itu cukup mudah. Pertama, kalian masuk ke menu setting di HP Xiaomi kalian. Lalu tentang telepon. Selanjutnya pilih pada penyimpanan. Di menu penyimpanan ini kalian pilih pada lepaskan kartu SD. Jika sudah, kalian matikan HP kalian, lalu lepaskan kartu SD kalian untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, pasang kembali kartu SD ke HP kalian, lalu hidupkan. Selanjutnya, setelah HP kalian hidup, sebaiknya cek pada penyimpanan. Caranya sama, buka menu setting, tentang telepon dan penyimpanan, dan pastikan kartu SD sudah terpasang. Selanjutnya di HP saya ini, saya coba saya ulangi lagi dan ternyata berhasil. Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.